Pada pemilihan presiden tahun 2009, Fajrul Rahman mematut diri sebagai calon independen menantang para politisi dan pensiunan jenderal. Tapi hasratnya kandas karena Mahkamah Konstitusi menolak judicial review undang-undang yang memungkinkan presiden dari jalur non-partai. Sikap Fajrul yang menolak tunduk begitu saja pada apapun sudah ia tunjukkan 20 tahun sebelumnya. 5 Agustus 1989, bersama 200 rekannya, Fajrul memblokade jalan dan membakar ban bekas, menolak masuknya Menteri Dalam Negeri Rudini ke kampus Institut Teknologi Bandung, ITB. Rudini saat itu hendak berceramah dalam pembukaan penataran P4 untuk mahasiswa baru. P4 adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sebuah doktrin nilai-nilai yang dijalankan di masa pemerintah Orde Baru. Kami tidak setuju indoktrinasi terhadap kampus melalui P4 itu. Indoktrinasi P4, pemodoman penghayatan pengawalan Pancasila itu. Jadi kami usir Udini karena kami menganggap Udini ini adalah anteknya Soeharto. Kami tidak mau ITB dimasuki oleh para antek-antek Soeharto, mau jenderal maupun kita usir. Kayak begitu, dan kita mengkritik, kita tidak setuju ada ideologisasi dan doktrinasi di kampus. Fajrul harus membayar mahal aksinya. Bersama 12 mahasiswa, ia ditangkap dan seminggu kemudian dipecat dari jurusan kimia ITB. Ia dijerat pasal penghinaan kepada pemerintah dan divonis 3 tahun penjara. Tak sampai di situ, aktivis mahasiswa ini bahkan dikirim ke Nusa Kambangan. Gua 1 tahun sama teman-teman gua tidur di lantai semen, pakai kertas, mungkin kertas kompas, kertas koran. NKKBKK adalah singkatan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kebijakan ini dimulai tahun 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Tujuannya disebut-sebut untuk mengembalikan kampus sebagai komunitas ilmiah dan akademik setelah sejak era 1960-an menjadi ajang politik praktis dan aliran. Sebelum 1978, organisasi mahasiswa sangat independen. Dengan konsep student government, mahasiswa memilih dewan mahasiswa dan memilih sendiri pemimpin mereka. Di saat yang sama, organisasi politik di luar kampus ikut mewarnai dinamika kemahasiswaan. Perguruan tinggi menjadi pusat gerakan mahasiswa yang kemudian dikaitkan dengan meletusnya peristiwa Malari 1974 dan gerakan anti-Soeharto tahun 1977 sampai 1978. Mahasiswa itu adalah satu kelompok masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai kelompok yang jujur, kelompok yang berani, yang kritis. Dan kalau mahasiswa yang bergerak, jadi masyarakat percaya bahwa itu tidak ditunggangi oleh siapa-siapa. Padahal kekuatan gerakan kampus ini pula yang ikut menggulingkan rezim Orde Lama dan mengantarkan Orde Baru berkuasa. Tapi dengan NKKBKK, organisasi mahasiswa di bawah kendali sepenuhnya birokrasi kampus. Dewan mahasiswa dibubarkan. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dihapus. Hampir semua kegiatan kemahasiswaan, misalnya unit aktivitas, kemudian juga kehimpunan jurusan, semuanya itu dalam pengawasan dari rektorat
kalau waktu itu di Institut Teknologi Bandung. Jadi setiap unit kegiatan atau himpunan jurusan tuh memiliki pengawas dari ininya sendiri, dari apa, dari kampus, apa, dari rektorat. Kemudian yang kedua, kehidupan kemahasiswaan di tingkat pusatnya itu ada pengawas secara langsung juga dari apa, dari pihak rektorat. Jadi kami itu hanya memiliki unit terkecil dalam kemahasiswaan, yaitu unit mahasiswa dan apa, dan kemudian juga himpunan jurusan. Sejak itu, kehidupan kampus tak pernah sama lagi, hingga era reformasi 20 tahun kemudian. Ide mensterilkan kampus dari gerakan mahasiswa datang dari Daud Yusuf, seorang doktor alumni Universitas Sorbonne, Prancis. Program itu kita kenal dengan nama NKK dan BKK, yang sangat banyak dikritik oleh kalangan mahasiswa. Saya menyadari kritik itu, tapi juga di lain pihak memahami bahwa apa yang dilakukan Daud Yusuf itu merupakan sesuatu yang diambil atau yang ditiru dari Prancis, yang memang kondisi negara itu memungkinkan bahwa mahasiswa itu di dalam kampus ya untuk belajar, sedangkan kalau mau berpolitik mereka menempuh jalur partai politik gitu, di luar kampus gitu. Kalau dalam sisi Daud Yusuf kan berbeda. Kalau kami melihatnya itu adalah betul-betul upaya membungkam kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan menurut kami juga lebih jauh lagi membungkam yang namanya upaya dialogis dan kehidupan demokratis kampus. Tak hanya urusan NKK-BKK, kontroversi lain yang dibuat Daud Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah menghapus libur Ramadan bagi siswa sekolah dan gagasan menghapus pelajaran agama dalam kurikulum. Kebijakan kontroversial ini lalu dikaitkan dengan keterlibatannya dalam pendirian CSIS, Center for Strategic and International Studies, sebuah lembaga kajian sekaligus think tank yang dibentuk pada September 1971. Beliau memang salah seorang pendiri dari CSIS, suatu think tank yang pada masa Orde Baru itu dianggap banyak memberi sumbangan di dalam pemikiran mengenai ekonomi dan pemikiran mengenai pertahanan dan lain-lain gitu. Walaupun juga banyak kritikan terhadap CSIS yang dituduh misalnya suatu think tank yang apa namanya itu, think tank Katolik dan lain-lain, ataupun ada unsur Tionghoanya yang kuat di situ, tapi ya itulah yang menjadi apa namanya itu label yang diberikan kepada CSIS. CSIS adalah simpul yang mempertemukan bekas aktivis mahasiswa angkatan 66 seperti Yusuf dan Sofyan Wanandi dengan para perwira TNI angkatan darat dari garis sekuler. Dengan latar belakang ini, ketika Daud Yusuf mencabut libur Ramadan sebulan penuh bagi siswa sekolah, ia pun dianggap anti-Islam. Nah, karena saya sendiri pada waktu itu tuh masih SD ya. Itu juga apa pengalaman di Aceh nih. Bulan puasa nggak sekolah itu justru kan jadi nggak karu-karuan gitu loh. Malah main nggak jelas gitu loh. Ya memang seharusnya buat mereka yang menolak apa pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada bulan puasa itu kan berargumentasi harusnya bulan puasa itu diisi dengan berbagai kegiatan religius ya. Tapi itu kan tidak terjadi juga gitu loh pada waktu itu. Daud Yusuf hanya bertahan di kursi kabinet satu periode saja. Tahun 1983, Soeharto menggantinya dengan Nugroho Noto Susanto. Sejak itu, nama Daud Yusuf hanya sesekali muncul di media. Meski di kalangan aktivis kampus, nama ini masih terus disebut dengan segala kontroversinya. Kalian boleh berpolitik di kampus, politik dalam artian konsep. Siapkan diri kalian jadi politikus yang bisa membuat konsep. Kita sekarang miliki politikus yang nggak punya konsep, kan? Semua berdasarkan uang, mana konsepnya? Selamat malam.
Seminar ini diadakan untuk mengenang kembali mega proyek Candi Borobudur yang dilakukan Wangsa Sailendra pada abad ke-9 Masehi. Semenjak 4,5 tahun. Daud Yusuf yang berusia 85 tahun didapuk sebagai pembicara karena kontribusinya pada pemugaran bangunan bersejarah itu di tahun 1970-an. Inilah salah satu aktivitas Daud selain menulis untuk media massa, menerbitkan buku atau melukis. Di masa Daud Yusuf kuliah di Perancis antara 1964 hingga 1972, bangunan candi tak serapi saat ini. Banyak di antara bagiannya yang tak terawat dan memprihatinkan. Sebab saya pernah mengunjungi Borobudur tahun 1954, itu sudah miring bakal rubuh. Itu harus direstorasi, dibongkar semua. Dan itu perlu dana besar, dan dana itu ada di UNESCO. Ia lalu mendengar Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO yang bermarkas di Paris memiliki dana untuk program konservasi peninggalan budaya dunia. Ia pun memperjuangkan agar Borobudur ikut dipugar dengan biaya PBB. Mengapa saya itu dulu tetap bersikeras ingin belajar di Sorbonne di Paris? Karena ternyata Tuhan ingin menjadikan saya sebagai perpanjangan tangannya untuk menyelamatkan satu mahakarya nenek moyang kita di abad ke-8 yang bisa dinikmati oleh tidak hanya orang Indonesia tapi seluruh dunia sampai sekarang. Nah, malah sekarang dijadikan bagian dari Departemen Pariwisata, Borobudur dijadikan bahan tontonan, bukan lagi sebagai bangunan yang bermartabat, yang anggun untuk bisa ditarik kesimpulannya. Secara kebetulan, dana UNESCO cair pada tahun 1978, tahun di mana ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Soeharto. Tapi bukan semata perannya memperjuangkan restorasi candi berumur lebih dari 1.100 tahun ini yang membuatnya dipinang Soeharto sebagai menteri, melainkan juga tiga konsep pembangunannya. Konsep tersebut pernah ia paparkan di hadapan Bung Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX saat masih menjadi wakil presiden. Ketiga konsep yang meliputi pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional, pembangunan ekonomi, serta pembangunan pertahanan dan keamanan inilah yang membawanya dipanggil Presiden Soeharto saat sedang menyusun kabinet pada tahun 1978. Saya katakan saya bersedia, Pak, karena saya sudah punya konsep. Nah, waktu saya tanyakan Pak, waktu saya katakan kepada Pak Harto, tapi saya kira Pak Harto ada baiknya mengetahui apa konsep saya. Nah, jawaban Pak Harto saya sudah tahu. Dari mana dia tahu? Tak perlu waktu lama bagi Daud untuk bergerak. April 1978, melalui sebuah surat keputusan, normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK-BKK pun diberlakukan. Semangat ilmiah itu tidak dikembangkan di pendidikan tinggi sampai sekarang. Maka itu kebijakan saya itu adalah NKK. NKK itu adalah normalisasi kehidupan kampus. Nah, mengapa normalisasi kehidupan kampus? Ya sederhana, karena kampus tidak normal. Jadi harus dinormalkan. Nah, mahasiswa itu ingin menjadikan itu bagian dari komunikasi politik. Saya katakan tidak bisa. Saya tidak melarang mereka berpolitik. Nah, itu yang mereka lontarkan ke masyarakat. Seolah-olah saya melarang mereka berpolitik. Daud memang selalu menyatakan kebijakan NKK-BKK adalah idenya, bukan perintah Soeharto. Sebab ia ingin mengembalikan kampus sebagai komunitas ilmiah. Tapi 3 bulan sebelum kebijakan NKK-BKK, Januari 1978, Panglima Komando Pemulihan dan Keamanan Kopkamtib, Laksamana Sudomo, sudah mengeluarkan surat keputusan yang membekukan Dewan Mahasiswa di semua perguruan tinggi. Sejumlah mahasiswa yang menolak Soeharto ditangkap. Fajrul Rahman, yang masuk ITB sejak 1982, mengaku menemukan kampusnya sudah dalam keadaan sepi dari aktivitas gerakan. Jadi mereka katakan Daud Yusuf melarang kita berpolitik. Masa juga heran loh,
dulu Bung Karno, Bung Hatta syarat berpolitik. Kalau sekarang dilarang, saya tidak melarang. Tapi saya katakan, politik itu punya tiga aspek. Politik dalam artian action, politik dalam artian konsep, dan politik dalam artian komunitas. Nah, yang kalian boleh berpolitik di kampus, politik dalam artian konsep, bukan politik dalam artian action. Kalian siapkan diri kalian jadi politikus yang bisa membuat konsep. Jadi saya katakan, kalian berpolitik di kampus menyiapkan diri menjadi man of analysis sebelum menjadi man of public meeting. Nah, ini yang karena tidak diikuti, NKK tidak difahami, saya dikeluarkan dari kabinet. Kan kita sekarang miliki politikus yang nggak punya konsep. Tak? Semua berdasarkan uang. Jadi mereka menarik publik supaya menerima milih mereka itu dengan citra. Dan citra itu kan dengan muka yang indah, pidato yang baik. Mana konsepnya? CSIS atau Center for Strategic and International Studies bukan jenis lembaga yang dibicarakan orang di jalanan. Namun, justru di tengah kesunyian itu, ia pernah sangat berpengaruh di masanya. Rizal Sukma sudah bekerja di sini selama hampir 20 tahun. Pun demikian, alumni Hubungan Internasional Universitas Pajajaran ini tak sempat merasakan aura di mana lembaga ini pernah dianggap kuasi intelijen di era 1970-an hingga pertengahan 80-an. Ya itu kan tentu dikaitkan dengan apa peran Pak Ali Murtopo ya, yang memang merupakan salah satu apa tokoh intelijen ya, pada waktu itu gitu loh. Dan yang kedua juga karena sifat kajiannya yang mengkaji masalah-masalah strategis itu tadi gitu loh. Yang ini yang kemudian tentunya apa menimbulkan dugaan ataupun kecurigaan bahwa ini adalah CSIS itu adalah bagian dari apa lembaga keintelijenan gitu loh pada waktu itu gitu loh. Nah itu ya sulit untuk dibantah kaitan antara persepsi itu dengan posisi Pak Ali Murtopo yang memang merupakan apa salah seorang tokoh intelijen di Indonesia. Sebagai lembaga kajian dan penelitian, CSIS menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah dan menggelar seminar dalam berbagai isu, terutama ekonomi pembangunan dan masalah-masalah internasional. Di center ini, penelitian dilakukan secara akademis, objektif. Ya, itu. Nah, hasilnya kita kirimkan kepada siapa aja. Kepada semua departemen, mau dipakai syukur, nggak dipakai nggak apa-apa. Nah, ada yang dipakai oleh Pak Harto, ada yang tidak. Menurut Daud, konsep CSIS yang dipakai pemerintah Orde Baru adalah konsep pembangunan bertahap 5 tahunan atau repelita dengan sasaran yang jelas dan terukur. Termasuk di dalamnya strategi pembangunan pertanian, sehingga membuat Soeharto pernah mendapat penghargaan dari Badan Pangan PBB FAO atas keberhasilannya bersuasembada beras. Tak heran bila kebijakan NKK-BKK, penghapusan libur Ramadan, atau gagasan Daud Yusuf untuk menghapus pelajaran agama dari kurikulum sekolah juga dikaitkan dengan CSIS. Saya bukan mengabaikan pelajaran agama, tapi saya tidak mau Tuhan diredusir jadi agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa diredusir menjadi agama yang Maha Esa. Dan ukuran kemahaesaan itu adalah mayoritas penganutnya. Lebih baik seperti zaman Belanda, zaman saya alami, pelajaran agama itu diajarkan di surau, di kampungnya masing-masing, ada kedekatan. Dan justru perintah belajar itu turun di bulan puasa oleh Allah. Itu kan wahyu pertama turunnya tanggal 17 bulan Ramadan.
Jadi itu lagi politik. Justru sebetulnya kita sebagai orang yang merasa tertinggal, ketinggalan di bidang ilmu, kita harus double belajarnya di bidang bulan puasa itu. Tidak menghapus pelajaran agama. Nama saya Daud Yusuf, dua nabi, tapi saya bukan teroris. Saya tahu agama Islam itu adalah a religion of reason. Itu tercermin dalam wahyu pertama, kalau dalam Islam kan dipercayai wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah. Hubungannya dengan Soeharto tak berlangsung lama. Berbeda dengan kebanyakan menteri-menteri Orde Baru, Daud Yusuf hanya menjabat satu periode. Bahkan saya pernah dengar cerita, satu hari Pak Daud itu datang menemui Soeharto, kemudian dia mengkritik Soeharto. Pak Harto bilang, sebentar Pak, terus dia pergi, nggak balik-balik. Jadi tinggal bingung Pak Daud. Salah satu penyebab keretakan hubungan dengan Soeharto adalah pilihan kebijakan ekonominya, yang menurut Daud terlalu mendengarkan para ekonom dan teknokrat alumni Universitas Berkeley, Amerika Serikat. Di masa pensiunnya kini, ia sesekali masih terlibat dalam aktivitas sekolah yang didirikan anaknya, SD Kupu-Kupu. Murid-murid ini memanggilnya Eyang Daud. Di CSIS, Rizal juga mengenang Daud sebagai orang yang sibuk menggodok konsep sistem pendidikan. Pak Daud pun sebenarnya bukan background akademiknya itu kan bukan pendidikan, tapi pertahanan, strategi dan ekonomi, ya. Tapi dia satu-satunya orang yang begitu concern kepada bahwa pendidikan itu penting sebagai landasan bagi kemajuan sebuah bangsa. Dia yang lebih banyak mencurahkan perhatian pada kajian-kajian yang mengenai pendidikan pada waktu itu. Gitu. Ambisi cita-cita. Karena itu, tentang sistem pendidikan nasional saat ini, pria yang pernah mengenyam pendidikan militer di masa revolusi kemerdekaan ini punya komentar sendiri. Mereka anggap yang bisa memecahkan masalah pendidikan itu adalah anggaran, uang. Memang itu perlu. Tetapi sebelum itu harus ada konsep. Sebab pelaksanaan pendidikan dikasih uang tanpa konsep, dia justru akan ambur-ambur menjalankan yang salah. Nah, saya sesalkan pertama, pendidikan mengapa dilepas dari kebudayaan. Penduduk tajuk di depan, usaha. Bagus. Jadi semua harus punya aku, ya. Saya melihat bahwa beliau itu adalah seorang yang ya bukan kontroversial ya, tetapi seorang yang menurut hemat saya juga seorang seniman, karena beliau sudah melukis sejak dari zaman dahulu dan juga menulis cerpen dan semacamnya gitu, dan beliau seorang yang menghargai seni, dan di samping itu yang tidak kalah pentingnya menurut saya ia adalah seorang yang hidup sederhana. Penghormatan umum kepada bendera Sang Merah Putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Pada Sang Bendera Merah Putih, hormatlah Indonesia tanah airku.